Saya Hadiana dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Menjadi mahasiswa tentunya tidak hanya terbatas dengan masalah perkuliahan saja, tetapi menjadi mahasiswa tentunya kita harus bisa menjadi agen perubahan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, mahasiswa harus memiliki sebuah karakter di dalam dirinya yang bisa dibentuk dengan mencoba hal-hal baru di dalam kehidupannya sebagai sarana penambahan nilai atau value yang dijalaninya dalam kehidupan. Karena saya selalu yakin dan percaya bahwa karakter seseorang dapat terpancar pada value atau nilai yang dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selaras dengan hal itu, saya selalu bersemangat untuk terus berbenah diri dalam rangka menambah kapasitas dalam diri saya. Ditambah dengan dorongan dari kedua orang tua, keluarga, dan juga sahabat yang selalu saya jadikan sebagai motivasi untuk menjalankan itu semua. Selain kesibukan saya sebagai mahasiswa semester 5 di Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya isi kegiatan sehari-hari saya dengan kegiatan yang bisa meningkatkan minat dan bakat yang ada di dalam diri saya. Di antaranya, menjadi Wakil Ketua Himpunan PGSD UPI Kampus Daerah Sumedang, menjadi tim advokasi Lingkar Bidik Misi UPI Kampus Daerah Sumedang, dan menjadi anggota di beberapa UKM yang ada di UPI Kampus Daerah Sumedang. Selain itu juga, saya dipercaya untuk menjadi Ketua Forum Generasi Berencana tingkat Kabupaten Sumedang. Kegiatan-kegiatan yang saya ikuti tidak hanya bersifat pribadi bagi diri saya, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang pernah saya ikuti, di antaranya pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Sumedang, dan juga galang dana untuk korban bencana alam yang ada di Indonesia. Adapun beberapa hasil yang telah saya raih dalam proses pengembangan diri, di antaranya menjadi Duta Generasi Berencana Kabupaten Sumedang tahun 2018, menjadi runner-up 1 Jajaka UPI Kampus Sumedang tahun 2018, dan menjadi finalis dalam lomba pembawa acara keprotokolan tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dengan capaian yang telah saya raih, tentunya tidak menghentikan langkah saya untuk terus belajar menjadi insan yang lebih baik. Itulah alasan saya untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar Putra Putri Bumi Siliwangi. Maka dari itu, dukunglah saya untuk bisa berprogres secara maksimal di pemilihan Putra Putri Bumi Siliwangi tahun 2019, karena dari kampus daerah Sumedang, bentuk UPI, pelopor, dan unggul.